Seorang perempuan video dewasa kebaya merah AH 24 tahun memiliki surat kuning atau tanda pernah memperoleh penanganan medis dalam aspek kejiwaan. Surat tersebut diperoleh AH saat melakukan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa RSJ Menur, Surabaya, Jawa Timur. Temuan ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto pada Rabu 9 November. Pihak Polda Jatim saat ini masih menunggu petunjuk lanjutan dari penyidik terkait temuan surat kuning yang dimiliki oleh AH. Temuan tersebut nantinya akan dirilis ke publik oleh penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda Jatim pada Kamis 10 November. Sementara itu, Ketua Pengaduan dan Humas RSJ Menur Jatim, Basuni, membenarkan AH pernah berobat ke RSJ Menur Surabaya. Namun ia tak mengetahui pasti mengenai waktu AH menjalani pengobatan tersebut. Basuni belum melihat data lengkap dari rekam medis AH. Basuni mengatakan seseorang yang memiliki surat kuning dari pihak RSJ Menur tidak serta-merta mengidap gangguan kejiwaan. RSJ Menur Surabaya memiliki berbagai pelayanan kemedis yang bisa diakses oleh masyarakat luas, sehingga bukan berarti pihak yang berobat di RSJ Menur serta-merta memiliki kartu kuning. Mengenai dinamika gangguan kesehatan mental yang dialami oleh AH, Basuni menegaskan pihaknya tidak dapat menyampaikan hal tersebut ke publik. Pasalnya ada undang-undang yang melindungi kerahasiaan pasien yang berobat. Basuni mengatakan pihak Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda Jatim sudah mendatangi RSJ Menur pada Rabu 9 November pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan penyidik ke RSJ Menur untuk melakukan pengumpulan data dan klarifikasi soal temuan kartu kuning yang dimiliki oleh AH. Sementara itu, Direktur Ditreskrim Sus Polda Jatim, Kombes Pol Farman, mengatakan penyidik akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap kedua tersangka dalam kasus tersebut. Pemeriksaan kejiwaan terhadap keduanya, pemeran pria ACS 29 tahun dan pemeran wanita AH, yakni 24 tahun, akan dilakukan melibatkan pihak bidang kesehatan dan kedokteran Polda Jatim pada Kamis 10 November. Masih kita dalami, memang ada 92 part, ini masih diteliti oleh penyidik. Saya kira nanti penyidik bisa memberitahukan nama-nama dari part-part tersebut ya. Saya sendiri tidak hafal nama-namanya karena cukup banyak. Nanti penyidik sendiri yang bisa menyampaikan. Dan sejauh ini motifnya ada motif yang lain. Sementara dari hasil pemeriksaan mereka mengatakan ini kan memang murni untuk ekonomi. Uang hasil dari penjualan itu digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Yang untuk masing-masing part itu kita lagi selidik. Masih dalam proses. Dan untuk masing-masing part itu harganya sama atau berbeda mereka? Berbeda ya, untuk yang kemarin kebaya merah itu 750, tapi ada film lainnya yang dijual 500-an itu sudah ada. Orang-orang yang pesan atau? Orang-orang yang pesan. Ada pemeriksaan psikologinya nggak untuk? Ada, rencana kita akan meriksa ke psikiater dari korban, dari pelaku. Yang itu dijualnya lewat sebuah komunitas tertentu di komunitas seperti itu atau Ada komunitasnya ya. Dia ada semacam fan only begitu, tapi bukan fan only, dia punya komunitas tertentu lah. Jadi, ya. Itu WA atau Telegram atau apa dan komunitasnya? Sementara untuk kebaya merah dua orang. Ya nanti makanya kita selidiki dulu, teliti satu-satu. Kalau memang ternyata ada tersangka lainnya akan kita proses. Itu ya, terima kasih ya. Ya udah cukup.